Jelang 40 hari kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, keluarga tengah bersiap untuk mengadakan pengajian. Namun, baru-baru ini ramai diperbincangkan buku Yasin Vanessa Angel yang tak memuat nama Gala Sky dengan benar. Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kiai Haji INFOTAINMENT, Kamis, tanggal 9 Desember tahun 2021. Nama belakang Gala Sky yang seharusnya Andriansyah diubah menjadi Azan seperti nama sang ibu. Faisal selaku ayah Bibi Andriansyah rupanya belum mengetahui soal buku Yasin yang dibuat oleh besannya, Dodi Sudrajat. "Nggak tahu saya," ucap Faisal kepada awak media. Saat perihal perubahan nama Gala Sky ditanyakan padanya, Faisal tetap berpikir positif. Ia pun menduga hal itu hanyalah kesalahan ketika mencetak buku Yasin. "Wah, itu salah tulis, kadang-kadang salah cetak, mana tahu kita," kata Faisal. "Saya nggak bisa berkomentar banyak soal itu, coba tanya ke tukang cetak," lanjutnya. Faisal kemudian menegaskan bahwa nama asli cucunya adalah Gala Sky Andriansyah. "Gala Sky Andriansyah," tegasnya. Alasan Faisal sengaja tak undang Dodi Sudrajat di acara 40 harian Vanessa dan Bibi, di tengah suasana duka atas kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, kedua keluarga justru terlibat perseteruan sengit. Jelang 40 hari meninggalnya pasangan suami istri itu, masing-masing keluarga telah memiliki rencana untuk menggelar acara pengajian. Hanya saja, acara tersebut akan digelar secara terpisah dan tidak bersamaan. Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal YouTube Cumi Cumi, Selasa, tanggal 7 Desember tahun 2021. Meski demikian, Faisal sengaja tak mengundang Dodi Sudrajat. Sementara terkait persiapan 40 harian Vanessa dan Bibi, Faisal mengaku sudah 100% selesai. "Persiapan 40 hari alhamdulillah udah selesai, udah siap 100%, tinggal pelaksanaannya," terang Faisal. "Akan ada pengajian, ya doa-doa, seperti hari ketujuh kemarin," sambungnya. Kendati persiapan telah selesai, ada sesuatu yang mengganjal di hati Faisal. Faisal mengaku kecewa pada Dodi Sudrajat karena menolak hadir. "Sebenarnya saya akan mengundang, tapi belum saya undang dia udah bicara," ungkap Faisal. Faisal selaku ayah Bibi Andriansyah rupanya belum mengetahui soal buku Yasin yang dibuat oleh besannya, Dodi Sudrajat. "Nggak tahu saya," ucap Faisal kepada awak media. Saat perihal perubahan nama Gala Sky ditanyakan padanya, Faisal tetap berpikir positif. Ia pun menduga hal itu hanyalah kesalahan ketika mencetak buku Yasin. "Wah, itu salah tulis, kadang-kadang salah cetak, mana tahu kita," kata Faisal. "Saya nggak bisa berkomentar banyak soal itu, coba tanya ke tukang cetak," lanjutnya. Cumi Cumi, Selasa, tanggal 7 Desember tahun 2021. Meski demikian, Faisal sengaja tak mengundang Dodi Sudrajat. Sementara terkait persiapan 40 harian Vanessa dan Bibi, Faisal mengaku sudah 100% selesai. "Persiapan 40 hari alhamdulillah udah selesai, udah siap 100%. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.